Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Salam Presisi. Tim menerima laporan dari warga mengenai adanya aktivitas balap liar yang berlangsung di sekitar lokasi patung cakalang. Mendengar informasi tersebut, tim segera bergegas menuju lokasi. Saat melihat kedatangan tim, kelompok yang terlibat dalam balap liar segera berhamburan melarikan diri. Tindakan yang mereka lakukan sangat membahayakan pengguna jalan lainnya. Aktivitas balap liar tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan bagi pejalan kaki dan kendaraan lain yang melintas. Beberapa anggota kelompok balap liar berhasil diamankan beserta sepeda motor mereka. Mereka kemudian dibawa ke polsek terdekat untuk menjalani proses pembinaan dan edukasi. Bangoni. Nanti torang bikin film ulang, seta berak-berak bangoni baru ngoni. Ngoni, bagus-bagus teh ada. Ada apa?
sini. Tim memberikan teguran keras kepada anak-anak dari kompleks Empang yang masih berkeliaran di luar rumah meskipun sudah larut malam. Keberadaan mereka di luar pada waktu seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan potensi tawuran jika anak-anak dari kompleks Sari Kelapa melihat mereka. Larang-larang lari-lari, akhirnya tali pas sendiri. Tegur yang bagus. Ada pidis kuat. Serap. Tidak salah slip. Ini sendiri yang cari kan. Saya buka dulu bagasi ini. Bapak lari di sini. Bapak tabrak lari. Tabrak lari kah? Pasir mana? Baru pasir sendiri. Mana tuh pasir? Pasir. Pasir mananya? Ada pasir di aspal di atas ini. Jangan lupa kita garis-garis ini. Besok dia sedap pagi. Orang tolong, apa baju, apa baju. Berapa orang tadi keluarga juga? Dua. Yang baru mereka keluarga mana? Anakku. Malam-malam. Jangan di sini. Ada banyak di tambak sana. Jangan di sini. Malam Jo. Hari apa dah larang Pak Karibo? Ini selain aduh. Semua habis. Jangan basura begitu, jangan semua habis. Bagus jangan tegur kok, jangan di sini. Cari tempat yang ada apanya. Nak melarang. Ya. Tapi yang ku begini kan enak sekali ada pulih. Siapkan. Pak. Menerima laporan dari tuan rumah yang mengadakan pesta di Kelurahan Girian Atas bahwa sejumlah anak muda yang hadir dalam acara tersebut enggan untuk membubarkan diri. Meskipun tuan rumah telah menghentikan pesta dan meminta mereka untuk pulang. Bro, tak boleh. Pulang. Yang sana? Pulang. Pulang.
Oh ni otak kau ni cuma ada balau lebih. Tuan rumah dah istirahat ke bawah tanah. Kau diri kau ni. Tim menerima laporan dari masyarakat di Kelurahan Winnenet mengenai adanya pesta yang menggunakan disko tanah. Acara tersebut berlangsung hingga sekitar jam 3 pagi dan telah mengganggu waktu istirahat warga setempat. Setelah tim tiba di lokasi kejadian, salah satu anak muda menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Anak muda tersebut membuang tasnya ke belakang tenda. Namun, saat membuang tas tersebut, salah satu anggota tim melihatnya. Setelah diperiksa, di dalam tas tersebut ditemukan senjata tajam jenis panah wire. Oh, ada di dompet Tina. Ini ya, ini ada PKTP situ. Diam. Oh, iya. Coba. Iya punya. Thank you.
pelaku sempat mengelak dan menyatakan bahwa panah wire tersebut bukan miliknya. Namun, tim menemukan KTP miliknya di dalam tas tersebut, sehingga pelaku tidak bisa mengelak dan akhirnya mengakui bahwa panah wire tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga. Jam-jam lewat, nah lihat baru dingin ini persiapan Mia part 10 kali 50 kali seperti part. Banyak kan? Banyak ini kawe. Karena kalau nggak nape cabang olahraganya ada cabang ya, olahraga ini tuh. Kalau ini Iko, untung banyak ini. Untung banyak ini. Ada cabur ini. Oh cabur, cabur mesti pakai ini. Tahu tuan rumah. Awe baru pakai ini juara pondo. Abki doa ini ya juara mana wae ini. Dari kolam mau pon itu. Siapa tahu suruh tuan rumah nanti mau bikin cabang. Pon cabang mana? Dia mau bikin ini. Berhenti nih berhenti. Mau buka tadi di pedompet. Nyala doi ya? Ah, nyala doi, jangan bilang nyala doi. Jadi nyala doi. Identitas, tolong saya bongkar, lengkap. Tolong saya masuk ulang. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Polres Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Sana musik. Siapa tadi yang lari itu? Hah? Yang lari? Oh, ini putar-putar musik, ganggu sekali kan? Apa kena buang? Hah? Apa kena buang? Berdiri, berdiri, berdiri. Perempuan aus. Perempuan apa tadi? Mana perempuan? Ada buang apa tadi mana? Hah? Apa? Berdasarkan laporan masyarakat yang berada di Kelurahan Pateten, tepatnya di Kompleks Tinombala, telah terjadi tawuran yang melibatkan senjata tajam antara anak-anak muda dari Kompleks Tinombala dan anak-anak muda dari Pateten. Insiden tawuran ini sudah berlangsung selama 2 hari terakhir. Malam kan? Eh?
masih bawa juga ini bang. Siapa yang nalar tadi? Nalak lagi perempuan? Siapa yang nalar tadi? Siapa? Siapa lebih nama? Tinggal di mana Moni? Oh Moni itu yang dulu kiri sukan. Orang-orang ini? Iya ini, orang satu ini. Pulang kering Lombok itu dia mau kebenakal. Kalau turun tarik Riki sariki, DPA apa cuma begini, nampak paksa. Main benakal ni. Oh dia, oh dia. Main. Jujur, data ada si ancur pengana. Siapa-siapa tadi malam ada batarkan di bawah yang bawa panawer siapa, bawa pisau siapa? Jujur, iya. Bilang satu-satu. Kemudian tanya satu-satu. Siapa dia nama tinggal di mana? Siapa dia nama polisi lengkap? Oh, dia ada bawa apa? Ada tim melakukan patroli mobile di seputaran kompleks yang sering terjadi tawuran di dua tempat tersebut. Saat tim berada di kompleks pasar, tim memberhentikan kendaraan roda dua yang mengangkut tiga orang untuk dilakukan pemeriksaan. Ketika kendaraan tersebut berhenti, salah satu dari mereka langsung melarikan diri, sehingga tim langsung mengejar. Tantan, mix tam. Eh, lari! Wait, sini, wait. Ada barang. Oh, dia ada bom. Setelah berhasil diamankan, ternyata pemuda tersebut membuang senjata tajam jenis pisau penikam tidak jauh dari lokasi yang sebelumnya diselipkan di pinggang kirinya. Ada barang. Mati gitar. Di mana tuh barang? Ini ada barang. Cukup. Sudah pinjam sana. Jadi tadi sempat aksi tarkam juga di Tinombala, tapi pemukiman juga sama. Tinombala kiri dengan kanan. Kemarin ada bantuan BKU dari PTT. Ini hari lumayan ada dapat tajam juga. Yang didapat juga. Dan sesuai juga sama-sama urusan. Ibu kipu kau mana kan itu kau belan. Pada saat dilakukan interogasi, pemuda tersebut mengaku bahwa ia bersama teman-temannya dari kompleks Pateten berencana untuk melakukan penyerangan di kompleks Tinombala, tetapi mereka sudah tertangkap terlebih dahulu. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polres Bitung untuk proses hukum lebih lanjut.
ke Citra ini emang ada baju pengantin untuk pakai. Fungsi apa sama-sama ya? Turun turun begini begini turun turun. Kita berdua.